Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya di channel Mr. Kong yang upload setiap hari guys, khususnya konten Sosetman ya. Jadi kalian jangan sampai bosan untuk menonton saya guys, karena saya adalah satu-satunya konten yang selalu memberikan informasi tentang game Sosetman ini guys. Oke guys, di video kali ini saya akan memberikan informasi tentang Colorful Supply Box terbaru lagi guys. Buset, banyak banget ini Sosetman guys, lagi gencar-gencarnya ya untuk mengeluarkan skin-skin terbaiknya guys. Dan untuk skin ini adalah adik kakak guys. Kita lihat aja seperti apa untuk skinnya guys. Let's go. Nah ini guys, ada videonya. Wih, gila. What? Ular. Buset, ular juga cuy. Oh, dia pendekar yang ada di Lost Man Dewata guys. Sama-sama cewek, dia make hak. Wih, main kecapi cuy. Beuh. Gila, keren banget guys. Wow. Ini mungkin dewi-dewi ular ya. Sekarang kita bakal lihat dulu guys, untuk yang warna hijau dulu ya. Saya penasaran banget guys sama yang warna hijau ini guys. Kita lihat. Di sini harganya 800 candy ya. Lumayan murah guys, kita lihat. What? Wih, keluar lagi cuy. Ada 4 kepala ular. Dan kepala ularnya ini sadis banget, garang banget guys, sangar banget. Ini kepalanya tuh kayak viper ya. Dan di atasnya tuh kayak ada love-love gitu guys. Sama ada aura berwarna hijaunya ya. Wow, ini bagus banget guys. Kita lihat belakangnya. Oke, dia jadi kayak transparan gitu ya. Dan tadi waktu awal, dia tuh ngeluarin si ular lagi di bawahnya guys. Kita bakal lihat lagi sekali lagi. Mana nih? Loh. Ah, itu ya. Wih, gila cuy. Belakangnya acak-adut guys sama ular-ularnya guys. Ini mirip banget sama, oh bukan ya, kalau Medusa itu kepalanya ularnya ada banyak guys, tapi di sini cuman 2 atau 4 ya. Mungkin ini ular kadut guys. Kalian bisa lihat ya, ini gila keren banget. Tapi ini point face-nya cuman 540 guys. Lumayan agak kecil dengan harga 800 candy ya. Oke, sekarang kita lihat untuk yang putihnya guys. Yang putihnya juga kalau nggak salah cewek juga ya, kita lihat guys. Ini ya, 800 candy juga. Anjay. Itu apa cuy? Ular. Atau kaki 1000 guys. Atau naga. Oh, ini kaki 1000 cuy. Itu kalian bisa lihat ya, si kaki-kaki ini kecilnya tuh banyak banget guys. Lipan ya. Kalau di sini disebutnya lipan guys. Kalau di kota kalian apa nih disebutnya guys buat kaki 1000 ini guys? Lebih bagus guys. Tapi untuk tangannya itu saya kurang suka ya, kayak ngembang gitu guys. Oke, okay. Rambutnya panjang. Dan ini rambutnya menurut saya kayak yang sudah ada guys. Mungkin lebih di kostum lagi ya untuk si kepalanya guys atau rambutnya ya. Dan untuk di sebelah kirinya kita lihat di sini ada si lipannya guys atau kaki seribunya. Untuk di sebelah kanannya ada buntutnya guys. Warna putih dan juga warna pink. Ini cewek-cewek pasti suka cuy, yakin guys. Dan di sini perbedaannya gila. Point face-nya gede banget guys, 965 ya. Dengan pembelian langsung 800 candy guys. Dan menurut saya sih ini worth it banget buat kalian beli ya. Tapi kalau yang tadi, dia itu memakai sepatu guys. Kalau ini dia memakai sendal ya. Nah, sekarang kita bakal lihat untuk part bagiannya guys. Kita lihat secara detail ya. Nah, sebelum itu, saya mau informasikan kepada kalian guys. Saya bakal mengadakan giveaway lagi. Untuk pemenangnya ini, kalian bebas memilih guys. Mau candy, mau token Honor of King, atau Diamond Mobile Legend, atau UC PUBG, atau Free Fire, pokoknya bebas ya. Dan masih ada berhubungan dengan TikTok guys. Dan untuk peraturannya, nanti next content saya bakal jelasin untuk peraturannya guys. Pokoknya kalian tunggu aja infonya ya. Oke guys, sekarang kita bakal ke gudang. Kita lihat guys, untuk skin yang tadi ya. Mana nih, skin legend nih. Wih, kita lihat dulu yang warna hijau guys, ternyata ada 7 bagian. Yang pertama, kepalanya atau rambutnya, dia rambutnya pendek banget cuy.
dan belakangnya itu kayak disusuk gitu guys, kayak buat konde ya. Pakai anting, antingnya juga bagus guys. Belah tengah. Oke, kita lihat lagi untuk yang bagian kedua itu ada ekspresi muka. Wih gila, tatapannya cuy, matanya ini bagus banget guys. Apakah ada ekspresinya guys? Karena ini skin legend ya untuk bagian matanya guys. Wih, what? Bola matanya dia bisa bergerak guys, ke kiri ke kanan ya. Dan alisnya juga. Tuh, wih gila cuy. Ini menurut saya bagus loh. Cuman sayang banget ya, si mulutnya itu nggak ada ekspresi atau animasi yang lain guys. Cuman diem aja ya. Oke, terus berikutnya bagian ketiga itu ada bajunya. Nah, bajunya seperti ini ya. Oke, lumayan bagus guys. Di sini ada pin kayak ular gitu. Dan ini salnya panjang banget. Ini kalau kayak gini nih udelnya kelihatan nih guys. Kacau ya. Oke, berikutnya ini bagian legend lagi. Oh, ternyata si ular ininya tuh bisa kalian lepas pasang, guys. Dan untuk animasi saat kalian memakai glider, si ularnya itu jadi ada 4 ya. Dan saat kalian bertarung, itu posisinya seperti ini, guys. Dan menurut saya sih ini mengganggu banget ya. Terhalang oleh si ular-ular kadut ini, guys. Ini padahal udah bagus loh, ini si rantai lancip-lancip ininya tuh bagus guys. Cuman sayang banget ya, ini si ularnya ngalangin guys. Bagian ke berapa nih? Kelima ya, kita lihat guys. Oh, tangannya. Tangannya bagus di sini, pakai sarung tangan dan satu lagi kayak cuman kukunya doang guys. Dan yang berikutnya ada bagian roknya guys. Nah, di sini roknya menurut saya bagus ya, karena agak-agak transparan guys. Nih, cewek-cewek pasti suka nih, guys. Oke, yang terakhir itu ada sepatunya, guys. Nah, sepatunya di sini ada hak ya. Dan ini menurut saya bagus banget. Karena jarang banget sepatu hak di Suicide Man ini untuk cewek ya. Dan untuk karakter selanjutnya itu yang warna putih, guys. Ternyata cuma 6 bagian ya. Beda satu bagian, guys, sama yang warna hijau ya. Oke, kita lihat di sini. Bagian kepalanya. Nah, ini kepalanya menurut saya atau rambutnya itu tuh kayak yang sudah ada gitu, guys. Dan ini bedanya itu kayak berkilau gitu ya, dan warnanya kayak abu-abu gitu guys. Terus bagian berikutnya di sini ada si ekspresi mukanya guys. Ekspresi mukanya di sini legend, pasti dia ada animasinya ya. Kita lihat guys, matanya bagus banget guys. Dan di bawahnya itu kayak ada shadow warna putih ya. Kita lihat animasinya. Oke, ngedip lama banget. Terus berikutnya di bagian ketiga di sini ada si lipannya guys atau kaki seribunya ya, kita lihat guys. Wow, gila gede banget cuy. Mantap banget guys. Dan untuk transisi dari badannya dia itu ada gambar bunga guys. Saat bertarungnya seperti apa nih? Apakah seperti ini? Kalau seperti ini kayaknya kehalang juga ya. Kalau buat efek glider sih mungkin bagus guys, tapi kalau buat kita mainnya seperti ini sih aduh kurang begitu bagus ya. Malah nanti jadi kelihatan guys, kita bersembunyi malah ketemu sama musuh yang bisa ngeliat si ininya guys, kaki seribunya ya. Oke, terus berikutnya bagian keempat itu ada ini guys, bajunya ya. Nah ini bajunya kurang begitu suka guys, aduh belakangnya terbuka banget guys. Terbuka banget. Dan ini kayak balon cuy, tangannya, kakinya, cut bray guys. Berikutnya di sini ada bagian tangan. Tangannya cuma seperti ini guys. Apa ini, aksesoris doang ya? Kurang begitu bagus. Dan untuk bagian terakhir atau sepatunya itu ada seperti ini guys. Sepatunya aneh banget cuy. Kakinya tuh di belakangnya kayak ada gigi ular guys. Sendal apa nih guys? Sendal hak mungkin ya, high heels ya. Kacau banget cuy. Oke guys, kayaknya sekian dulu aja untuk Colorful Supply Box terbaru pembelian langsung. Kalian jangan lupa untuk tungguin untuk peraturan giveaway saya. Dan juga nanti saya bakal gacha untuk Sherlock Holmes-nya ya. Yang kartun itu guys, itu bagus banget ya. Oke guys, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mr. Kong, salam sehat selalu. Peace, jangan lupa di like. Bye-bye. Thank you guys.